Adis, saya Associate Research Director dari Cadence International. Cadence ini, kita salah satu riset pemasaran agency berskala internasional. Kita juga lumayan handle beberapa klien ya, ada yang berbagai sektor juga, berbagai industri juga. Apa saja sebetulnya service atau bisnis kita? Kita salah satunya tadi ya, riset pemasaran itu ada ke riset merek, ada ke riset produk, dan salah satunya juga yang lagi kita kembangkan, ini analisis social media listening yang dibantu juga sama teman-teman dari Nolinya. Kalau dibilang penting nggak penting, sebetulnya adalah karena memang kita dari segi perusahaan gitu ya, kita perlu mengembangkan inovasi ini, terutama untuk bantu klien-klien kita gitu kan. Bantu dari segi apa sih, terutama untuk membantu keputusan-keputusan penting gitu ya, yang memang berasaskannya dari data. Nah, biasanya memang kalau kita mengambil data dari suara konsumen gitu ya, nah yang kita juga perlu melek data nih, terutama big data, dan juga apalagi karena di era digital ini ya, pengukuran digital kan nggak cuman cukup unik lah bisa dibilang gitu ya, nggak cuma di satu pengukuran aja. Jadi jujur memang media monitoring ini memang sangat membantu bisnis Cadence ya, terutama kita yang di bisnisnya dari segi riset pemasaran gitu. Banyak, karena memang karena itu tadi ya, core bisnisnya kita kan sebetulnya survei atau riset gitu. Jadi makanya analisis sosial media ini bisa nggak cuman berdiri sendiri sebagai sosial media, tapi juga bisa memperkaya hasil analisis kita nih dari hasil survei gitu ya. Contohnya apa, kayak kemarin kita juga sama-sama No Limit juga, kita juga lihat sentimen analisisnya seperti apa, itu kita sambungkan dengan data survei gitu ya. Jadi fungsinya memang nggak cuman satu sosial media, tapi kita juga bisa kembangkan dengan hasil surveinya seperti apa. Semua fitur itu sebetulnya saling berkaitan. Jadi memang nggak hanya satu fitur yang paling menonjol, terus kemudian fitur yang lain jelek gitu ya. Jadi memang kalau kami gitu ya sebagai partner No Limit juga dari Cadence, tapi memang kalau dibilang yang paling membantu terlihat itu terutama adalah fitur custom gitu ya. Jadi dari custom ini kita bisa pilih-pilih mana nih memang sesuai dengan keinginan, itu mungkin yang paling menonjol gitu ya. Sebetulnya kalau dibilang yang paling membantu, semuanya membantu sih jujur gitu ya, semua fitur memang berkaitan satu sama lain gitu. Kita balik lagi ke asas yang inovasi tadi gitu ya, sebetulnya memang kalau nggak cuma No Limit-nya aja, nggak cuma dashboard-nya aja, keseluruhan nih social media listening yang kita juga jualan bareng dengan No Limit, again adalah memperkaya hasil riset kita gitu ya. Jadi karena dashboardnya juga real time gitu ya, di mana mungkin kalau hasil survei nggak bisa real time ini nih jujur gitu, kita kan perlu pengolahan data, kita juga perlu cek datanya, apalagi karena ini menyangkut data responden gitu ya, ada beberapa tahap lah. Nah kalau untuk No Limit ini ya tadi ya, terutama karena real time dan memang langsung bisa dilihat data sementaranya, itu yang benar-benar kami lihat bisa dibedakan dengan survei gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih hasil sementaranya seperti apa. Reportnya mungkin kalau dashboardnya bisa untuk lihat sementara gitu ya. Nah kalau untuk reportnya ini juga yang kita appreciate juga dengan No Limit. Jadi memang report yang dibantu juga bisa buat Cadence untuk pertajam analisis ya. Kita juga bisa melihat mungkin gak cuma dari data survei aja, tapi hasilnya seperti apa sih di social media. Jadi mungkin beberapa rekomendasi, beberapa summary itu bisa kita kaitkan satu sama lain. Ya pasti kan No Limit juga kayaknya udah lebih tahun ya, udah jadi partner kita juga gitu ya. Harapannya adalah semoga Cadence berinovasi, No Limit-nya juga sama-sama inovasi, jadi kita grow together dalam satu tahun terakhir, nanti juga ke depannya kita juga tumbuh bareng, dan kerjasama ini semoga lebih bermanfaat lagi, lebih banyak lagi yang bisa kita lakuin bareng.